Ya pemirsa, Idul Fitri 1445 Hijriah telah berlangsung selama 3 hari. Nuansa kegembiraan terlihat di setiap muslim di Jambi yang merayakannya. Seperti halnya Abdullah, salah satu warga negara Yaman yang merayakan Idul Fitri di Jambi. Berikut liputannya. Idul Fitri 1445 Hijriah telah berlangsung selama 3 hari. Nuansa kegembiraan terlihat di setiap muslim di Jambi yang merayakannya. Seperti halnya Abdullah, salah satu warga negara Yaman yang merayakan Idul Fitri di Jambi. Namanya Abdullah, mahasiswa Universitas Jambi yang berasal dari Yaman. Dikatakannya saat diwawancarai pada 12 April 2024. Momen Idul Fitri tahun ini ia jauh dari keluarga. Tentu saja ini berat dan ada rasa sedih yang dirasakannya. Namun antusias Idul Fitri di Jambi yang dirayakan masyarakat Jambi membuatnya senang. Dan juga saat melihat kondisi Masjid Al-Falah 1000 tiang membuatnya merasa terobati dengan kampung halamannya di Yaman. Selamat Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. And for my family, happy for you. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.